Oke, jumpa lagi di channel kami bersama Katura Tokat Elementar Giant Planner. Kali ini kita agendanya, ini ceritanya nurutin kemauan media nih ya. Kita diminta untuk menulis tentang kemenangan kita di apa namanya perkara class action yang diajukan warga terhadap pengelola PT Sinar Mas Land. Nah, kita kan sebagai lawyer in-house-nya PT Sinar Mas Land. Perkara gugatan class action ini. Dan alhamdulillah di tingkat banding kita menang. Boleh dibilang kita menang mutlak. Nah, jadi putusan PN. Sebetulnya awalnya penggugat itu menang lah, anggap aja menang kan digabungkan. Cuman kemenangan mereka waktu di tingkat PN itu kemenangan yang deklaratoir ya. Tidak bersifat kondemtoir. Nah, sekarang ketika kita banding kita menang dan bersifat kondemtoir. Jadi kita bisa mengeksekusi putusan itu.
sebetulnya ada perbedaan prinsip sebetulnya antara putusan PN dengan putusan PT. Kalau putusan PN, warga itu pihak penggugat memang menang, tapi secara deklaratoir. Kalau kita menang secara kondemtoir, bersifat menghukum. Jadi ada eksekusi di sini. Kalau waktu PN, nggak ada bisa dieksekusi karena masih deklaratoir. Hanya dinyatakan, bukan menghukum. Itu perbedaan prinsipnya itu. Jadi boleh dibilang kita menangnya. Selaku kuasa hukum dari pihak developer PT Bina Mandiri Mitra Sejati, pengembang dari Perumahan Wisata Bukit Mas dari Pengadilan Tinggi Surabaya, yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi pada waktu itu kita mengajukan gugatan balik, dan gugatan balik kami telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Apa isi? Yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan sah perjanjian pengikatan jual beli antara pengembang dengan warga Perumahan Wisata Bukit Mas, menyatakan sah secara hukum perjanjian berita acara serah terima rumah Perumahan Wisata Bukit Mas antara pengembang dengan warga Perumahan Wisata Bukit Mas, menyatakan sah iuran pengelolaan lingkungan yang telah dikelola oleh pengembang Perumahan Wisata Bukit Mas, kemudian menyatakan perbuatan warga perumahan yang dalam hal ini adalah diwakili oleh para penggugat, diwakili oleh RT, tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran iuran pengelolaan lingkungan. Kemudian menyatakan warga perumahan yang diwakili oleh para penggugat telah melakukan hubungan prestasi terhadap pengembang Perumahan Wisata Bukit Mas. Dan yang terakhir, menghukum para penggugat, dalam hal ini 5 orang itu tadi, untuk membayar kewajiban pokok dan kerugian material sebesar 500 juta sekian. Pasca putusan ini apa? Langkah lanjutnya seperti? Kalau kami menerima, otomatis kami menerima putusan ini dari pihak pengembang. Artinya ketika pihak sana melakukan kasasi, jadi kan siap melakukan kontranya. Pasti siap kami, apabila dari pihak sana melakukan kasasi. Cukup. Ya, begitulah tadi. Agenda fasilis kami saat ini kan akhirnya cukup sampai di sini lah ya. Ini sekarang dilanjutkan dengan ya kamatan. Oke, dan seperti biasa tetap semangat jalan hidup, jangan lupa bangun.